Ngapain sih lu? Gua jejek bengkong lu. Rakali nanti. Pak RT, apa? Iki ada no kabar yang tidak menyenangkan. Iki sampean ku bisa mengklarifikasi. Aku RT kok dituntut sing ora-ora to. Ya yo kan sambate harus sapa Pak RT sampean kok. Permasalahan itu harus apa permasalahan baru dikatakan. Ini bagusnya bagaimana? Kok kayak kamu itu RW saya saja? Ini lho Pak RT. Malah ligo kok. Jadi ada ono kabar tidak menyenangkan. Isu sih beredar. Aku ngerti kuwi. Apa? Erupsi kan? Untung kena Merapi erupsi. Wah, kudu. Erupsi kok erupsi. Merapi erupsi iki ono sing luwih gawat meneh. Iki kabar terbaru. Koh Alit melarikan Buhadi. Wah, kayak bilang kilo larinya itu. Jalan kejauhan itu enggak kuat loh nafasnya. Maksudnya, Koh Alit kuwi minggat karo Buhadi, anake Dora Dupeni. Oh, ini. Oh, enggak apa-apa itu. Oh, enggak apa-apa itu. Nanti kalau anaknya ditinggal, biar mana lagi aja jadi. Oh, ayo bebek. Ya kowe kudune sampe nyelesaikan masalah iki lho Pak RT. Aku harus menyelesaikannya bagaimana? Lah ya piye ditelusuri lungone nang di berita itu dari siapa? Aku menjarine wong-wong aduh mati mbok jane. Oke wong kerengan antar kampung itu masalah goro-goro jarene itu. Wong itu harus teliti sebelum membeli. Membeli. Ini kabar kok membeli lho. Beli berita ini. Beli berita. Mbak Eca lecok ini suaranya ngebas sih. Apa jenisnya suara tenor? Tenor. Nek sing cilik alto. Cilik meneh sopran. Nek sing cilik meneh sugio. Pas karo bodine lho, bodine gedhe. Mukanya ya kayak gak le mangap ki wis disepak ya kan. Ora mik mangap praktis kok tinggal mengeluarkan suara. Berita itu kadang-kadang karena sekarang di dunia media sosial itu ibarat sebagai rimba berseliweran berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ini harusnya jangan ini fakta Pak RT. Oh Bundari, Bu Hadi karo si Kahale Tui podo-podo li lungo ora do pamitan gak li lungo ki ilangnya ki bersamaan wong loro. Ya kok kowe ngerti mau kowe sing ngomong Alit karo Bu Hadi po ora aku jarine togo-togo jarine parah apa-apa kalau tinggal jarine jarine orang itu disaring dulu perginya kemana bareng ora. Walaupun perginya sama satu misal sama-sama nonton film itu aja sepira-pira dino lho Pak RT aneh nonton film nginep. Filmnya serial mosok sinetron yang bioskop jadi kok buat sendiri kan belum ada jadi saya tak gaya kayak gue gaya apa? Film serial ceritanya tentang? Mesti lah serial serialnya apa? Susu sing rodok. Hai serial. Ora sih. Oh, serial kuwi Pak RT tanggung jawab lho Pak RT. Iki kok nek ngantek warga iki mengko. Wih, ansip kok mulai kok tempe. Tempe indah banget. Ngumpul toh, dek. Dek. Ya, bapaknya meh nganterin aku. Lah kan tak anterin toh. Tapi sampai ibuku ketemu toh. Ngono nah, ibumu ketemu kok hubungannya dia ora direstui. Kawin lari. Nanti capek kalau kawin lari. Apa-apa nek kok ibune aku roh kowe ora merestui kok. Ayo. Mesake. Hati-hati lho, kowe. Nik, Dani karo kuwi.
Loh, kok iki ketoke duwe kelainan sesuatu. Tak kandhani. Apa? Nek cah nom-nom ka biasane nek selfie ngono karo kancane cah wedok. Karo kancane cah lanang ngene. DN selfie karo wedok kok. Seleramu udah berubah to, Mas? Aku senengane buntute. Ya ora ono selfie kok. Tapi aku malah pesimis ya, Mas, apa kamu tuh bisa menerima aku, Mas? Ora apa-apa. Aku optimis kok. Semua orang kan bisa dilihat dari wetone toh, Mas. Oh. Laki-laki sama perempuan itu beda loh karakter. Semua apa weton itu ada karakternya masing-masing. Wih, dirungokke. Ada apa? Nek laki-laki kan misalnya wetone Kipon. Oh. Itu tuh orangnya penyabar. Oh. Terus apa meneh wetone? Aku iki apa sing kamu wetan? Apa meneh? Wage. Wage Kipon. Ya Kipon wage. Ya kan aku ngetes toh, masa jadi calonku kok enggak tahu apa-apa? Terus rupane pahpoh. Jadi kan harus balance ke Pak RT. Apa? Ayu-ayu sopan aja terus. Balen. Balance. Iya, balance. SMP katanya balance. Iya, balance kan. Balance. Nanti kalau memang balance enggak cocok, kalau pergi minum 7 up. 7. 7 up. 7 up. Berarti mboten ngertos. 7 up. Ya karakter kan beda-beda lah, Nek. Aku apa kamu bisa menerima aku? Aku sok aku menerima aku iki tak paksa ki ora apa-apa. Aku yo ngene lho, aku sebagai hansip iki bayaranku cetha to. Cetha piye? Ora tetap. Cetha tambo. Cetha tambo. Cetha tambo. Ndah. Kan aku iso melunasi. Melunasi apa? Malah kamu tambah bunek ya sama aku tuh. Kok melunasi? Ya ora. Apa dengan beban hidupmu sendiri aja enggak beres? Dengan beban hidup pito, Dik. Kayak kudune ngerti. Ada wis ya, Kak. Piye ngerti? Kuwi kok nek elelan. Piye iki, Mas? Piye to, Dik, elelan. Coba kono mek. Aku iya iki. Ora sik ini lho, nek ibarat. Kan nek wis metu buntute wis. Wis tenan. Anggere katok es modot-modot dhewe iki wis. Anggere wis metu buntute ngundang kowe wis beda. Ngundange? Nek ra ni, nek wis metu buntute lek ngundang ni. Ni. Karo ngene iki. Mi. Mi ni. Orang iki lho sebagai laki-laki itu kan harus bisa menjaga perempuannya. Kayak aku lho, aku ibaratnya power bank. Wah, apa? Kau ngerti powerbank? Powerbank kan yang tulisan cilik ning sore. Dibutuhkan saat HP lemah. Aku ibaratnya powerbank dibutuhkan saat kamu lemah. Wah. Saya powerbank. Saya meskipun tua power steering. Begitu belok dengan tepat. Balik dewe. Muter mana? Konsisten. Meskipun kemana-mana tetap kembali hatinya satu. Kembali ke tulang rusuk yang semestinya walaupun dia berada di tempat yang semesta. Semesta kenapa? Alam. Alam dan sekitarnya. Dedek, aku tak terke wis nendi-nendi tak terke, tenan. Pepet kene lu ngutreke mlaku lak ora apa to? Eh, ngutreke nang diarepan. Nang New York. Mas, lu kok nang New York? Iki aku tak telepon sama keluarga New York katanya di sana enggak ada. Oh, Mas, ada Pak RT lihat ibuku enggak? Oh, lihat, kemarin lihat. Wong gedene semono ora dilihati nek dom yo ora. Maksudnya itu sekarang, hari ini. Hari ini. Kamu lihat enggak hari ini? Enggak lihat ya, Pak. Nah, kamu aja anaknya enggak apalagi saya RT. Iya toh, Pak RT ini. Makanya. Aku kok bunuh ya. Kenapa toh, Pak RT? Gila, ibunya ini lu ngaro ke Halep mesti. Cek toh, kamu itu jangan. Kok apa? Lah, ibunya ini lu ngaro ke Halep juga ada. Waduh. Ini lu bersamaan loh hari ini. Ah, berarti kan mesti berkangsen uang lu. Berkangsen? Janjian. Janjian. Padahal gawat iki ibu kalau berarti gak... kok Alek karo ibu mungkin lagi kencing. Yang jangan nih lo kencan kok suka kencing kok kencan atau banget tuh senang nih senang nih anu nak perlu tapu entang kemeja aja ditapu aku wes ojo ini ditapu Pak RT wong lanang kok
ibu itu kalau enggak punya pegangan iki, wah hidupnya kacau tenan iki Pak RT. Nganu turunan dukun. Oh, ini dukun bayi deh. Jadi jalu itu lo ngar bayan deh, bayan dewi. Tolong carikan ibu saya, nah, Pak RT. Sebentar toh, sebentar toh. Kalau masalah itu kan kita bisa memberi pemberitahuan lewat medsos. Tak nggak bisa, ini nggak perlu. Kue ada guyu toh, kue gitu. Oh, nggak mau ganggu ya, aku malah sedih bunek ini Pak RT. Nangis Pak RT. Ini ibuku kalau sehari aja nggak megang ini. Ini ibu. Telake peteng. Apa ya anak ana Petromak nang jero telak. Ayo iso le ngompo piye nang Petromak nang jero tang. Pinompong yo. Kaya ora mutuane. Petromak nang jero untu. Ora ya tenane telake mesti peteng kok ya Pak RT iki. Masuke nek mangan pas lampu ngono lho dadi aku. Apa ya nek mangan Pak RT. Aku nesu, aku nesu. Ini tuh saya beneran ini nyari ibu saya. Ini sehari aja enggak megang-pegangan ini. Wah, bahaya lho Pak RT, sampean harus jawab Pak RT. Ini soalnya kalau sudah berbicara masalah supranatural. Supranatural. Bukan natular, natural. Supra. Kata ora, kayak mbek lho. Turun tenan. Urusane supranatural. Supranatural. Bunda, Bunda. Supranatural. Nah, itu tidak sembarangan orang. Karena dia masih mempunyai kelebihan. Demit dhewe ngerti to. Saya memang demit. Iya. Demit itu kepanjangan dari demen memitran. Dan selalu berteman. Open buat teman-teman. Oh, tak demit demen duit tak kira itu. Nah, ibumu nak demit demen memitran. Sesuatu itu kira harus positive thinking. Jangan semua itu dianggap semua itu jelek, salah. Itu nanti akan merugikan diri sendiri. Loh, tapi ini buku ini. Yen pancen dadi siji iso ngrumat lan bae.